Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa lagi dengan saya di Fair di Channel dan Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, komen, dan klik lonceng Agar channel ini berkembang dan mampu memberikan kontribusi untuk kita semua Baik, kita akan kembali sama-sama belajar tentang adanya kegiatan pembelajaran tambahan lagi di Guru belajar Kemdikbud.go.id, baik kita lihat apa saja dan bagaimana cara kita nanti masuk ke program pembelajaran tersebut. Yang ini berguna untuk kita semua, di samping menambah ilmu pengetahuan juga akan menambah kemampuan kita di bidang IT, terutama kemudian tentu saja kita mendapatkan sertifikat yang mempunyai jumlah jamnya, sekitar 32 jam seperti yang sudah kita dapatkan di bimteknya oke okay. baik kita akan coba untuk masuk ke lamanya terlebih dahulu seperti biasa sebelum masuk ke sini kita harus masuk ke sini terlebih dahulu nah nama ininya ini baik teman-teman uh, guru belajar nah ini kita sudah ada uh, pembelajaran program pembelajaran GTK Guru Belajar pada seri berikutnya. Jadi setelah BIMTEK, kemudian kita menyelesaikan diklat, selesai, kita akan mendapatkan tambahan kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini seri masa pandemi, seri pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, seri asesmen kompetensi umum. Kemudian apa serunya belajar bersama di program pembelajaran GTK 300.000 lebih guru berpartisipasi 1000 komunitas terdaftar jadi lebih fleksibel jadi bisa kita atur di sendiri-sendiri lebih mudah Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang dipecah menjadi beberapa unit kecil lebih menantang Anda lebih Anda bisa memilih tantangan sesuai dengan kemampuan Anda lebih kolaboratif anda bisa belajar bersama dengan rekan guru untuk menyelesaikan semua program. Ini seri masa pandemi, kemudian seri keterampilan hidup, kemudian seri inklusif, kemudian seri asesmen kompetensi. E, kita bisa lihat masing-masing ini dengan mengklik ini, nanti ada keterangannya. Nah, seperti ini sudah ada keterangannya. Keterangannya ini, ini kalau sudah ada seperti ini, kita bisa baca tujuan, pola, tahapan, hasil, kemudian siapa yang menjadi peserta, ada bimteknya, ada diklat, kemudian ada pengimbasan. Jadwal-jadwalnya ini yang sudah kita uh, lalui ya, sudah kita ini, sudah kita ikuti. Kemudian kita uh, bisa misalnya kita akan masuk ke ini seri asesmen kompetensi minimum. Kita bisa lihat selengkapnya. Nah, ini segera hadir. Nanti akan dirilis tanggalnya. Jadi ini belum mulai ya, teman-teman. Kalau yang seri masa pandemi ini yang sudah kita lalui kemarin, ada Bimtek di Kelat dan selanjutnya. Jadi yang akan segera menyusul ini keterampilan hidup seri pendidikan inklusif dan seri asesmen Kepotensi minimum. Oke, okay, baik teman-teman. Siap-siap kita suatu saat kita akan segera ini, akan kita ikuti ada tiga keterampilan hidup, seri pendidikan inklusi, dan seri asesmen kompetensi minimum. Oke, okay, baik, terima kasih. Demikian, sama-sama uh, kita belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe like share komen dan klik lonceng agar valueyu di channel ini berkembang untuk kita semua terima kasih saya ini wall mafik wassalamualaikum